Ayanda. Perdana Menteri. Tuan. Tolong dudukkan Benda. Ananda. Ayanda. Jangan susah hati. Keadaan Ayanda ini nampaknya kekeringan Ayanda. Tidak ada harapan untuk sembuh. Jangan bimbang Ayanda. Ananda akan berusaha dengan sedaya upaya bagi menyembuhkan kekeringan Ayanda. Cincin Mas Kika Bumi ini adalah pusaka dari keturunan kita. Barang siapa yang memakai cincin ini, dialah yang menjadi raja di negeri ini. Dan pakailah cincin ini di masa hari pertabalan kelak. Buat sementara waktu, berikanlah pada Perdana Menteri untuk disimpannya. Jikalau Ananda hilangkan cincin ini, maka Ananda akan kehilangan takhta kerajaan ini. Ingat, jagalah baik-baik. Jangan bimbang, Ayanda. Ananda akan jaga cincin ini lebih daripada nyawa Ananda sendiri. Baringkan, Beda. Besar sekaliannya, hamba sangat berduka cita karena hendak mengumumkan kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sri Bahginda Maharaja Bakhtar Alamsyah. Raja yang sangat-sangat dikasihi oleh sekalian hamba rakyatnya. Dari itu, marilah kita bersama-sama meminta doa supaya rohnya dapat kembali ke alam barzah dengan sejahtera. Amin. Dan Tengku Mahkota Darussalam akan menggantikan peduka almarhum ayahandanya memerintah Kerajaan Zamin Tauran. Lanjutkan usia Tengku Mahkota. Hari pertabalan akan dilangsungkan. Dan manakala genap 100 hari perkabungan, hamba akan serahkan kembali cincin mustika bumi dan sebilah keris yang menjadi keagungan negara kepada Tengku Mahkota Darussalam. Lampu, kering. Beri ada di sini sebentar ya. Lampu, kita duduk diam di sini pun tak guna.
Ini aku ada satu jalan. Kalau engkau boleh jawab teka-teki aku, kau betul-betul pandai. Eh, Kri, ini lapor. Kalau tak boleh jawab, lebih baik aku masuk dan pergi buta. Baik, aku mau tengok mana yang kau punya pandai. Berulang-ulang dinanti bertambah hilang bila terlepas tak kunjung pulang. Apalagi lapu, jawablah. Sudah, beta tahu kamu tak boleh jawab. Mari kita berangkat sekarang. Kamu panah mata ikan yang berpusing itu. Beta mau lihat berapa pandai kamu memanah. Susah, Angku. Tapi coba berhentikan ikan itu. Oh, tak boleh. Beta mau kamu panah dan mesti kena pada mata ikan yang sedang berpusing itu. Ayah, Tengku. Tapi tak apa, biar beta coba. Mau sih? Abang, dah kena ikan tu. Tengku, betul tak patut cakap? Dia tu bukan kau pasal memanah, tapi kalau pasal makan, beri kasi labu. Cuba kau panah pelan. Aku tengok aku pelan labu.
mana, pernah kemana? Sekarang kau tengok aku. Tengok beda. Ya betul Tengku. Sudah, mari kita berangkat sekarang. Kedatangan yang teramat mulia Tengku Mahkota. Dan para pembesar serta rakyat jelata sekalian, hari ini adalah hari pertawalan Tengku Darussalam. Akan ditawal menjadi raja dan juga akan bergelar Sri Paduka Baginda Yang Maha Mulia Raja Darussalam Shah, yang akan memerintah Zamin Torang dengan segenap jajahan takluknya. Dan sekarang hamba minta kepada kamu sekalian rakyat Zamin Toran akan menjadi saksi, kerana hamba akan serahkan kembali cincin mustika bumi kepada Duli Yang Maha Mulia. Dan sebilah keris sebagai lambang kedaulatan negara Zamin Torang juga akan hamba sembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia. Dengar kamu sekalian,
kita antarkan Datuk menjadi utusan. Datuk, siapkan surat itu. Berangkatlah Datuk ke negeri Samintoran dengan segera. Ampun Tuan, kita pati junjung perintah pati jalankan. Terima kasih. Kalau kamu semua boleh mengalahkan pasukan kami, suatu hadiah barang yang berharga. Sekarang mulai kan. Sekarang giliran kami pulang. Tampak ke dalam plastik semasa beta hendak menangkap bola raga ini. Cincin tuanku tercampak di dalam plastik. Ya. Dengar kamu sekalian. Cincin kerajaan telah tercampak di dalam plastik. Hamba kehendak di antara kamu sekalian. Pergi ke dalam plastik itu, cari cincin sampai dapat. Baik, tunggu. Malah nasib beta. Ampun tuanku, jangan khawatir, pati akan berusaha untuk mencarinya. Ampun tuanku, pati sekilas tak dapat mencari cincin itu. Baik, kamu semua boleh pulang. Ampun tuanku. Datuk juga silakan. Beta tidak akan pulang ke istana selagi cincin beta itu tidak dapat kembali. Ampun tuanku, silalah berangkat balik. Takkan boleh jadi tuanku tinggal di sini. Tolonglah, jangan paksa beta. Biarlah beta dengan Lapuk dan Kering tinggal di sini. Baiklah, tetapi hati-hati tidak tentram tuanku. Beta tidak akan pulang ke istana selagi cincin beta tidak dapat kembali. Berangkatlah datuk sekarang. Bermohon patih, tuanku. Balik semua. Itu. Alam maya. Tarung dempun, tuanku. Itu
tentu kuat. Tapi ini sudah tinggal di tempat ini. Ya. Kita pulang ke sana. Biarkan kuaka itu makan kita semua di sini. Cincin beta sudah hilang. Lebih sayang dari nyawa beta sendiri. Datang malam-malam hari di sini. Aku datang kemari untuk menghiburkan nanti aku. Jadi datang seorang saja? Tidak ada teman? Ya, aku tidak ada teman. Aku suka seorang diri saja di sini. Abang ada bertiga di sini. Jadi pilihlah yang mana satu jadi setuju. Abang ini orang besar dalam negeri ini, tidak dia tahu. Tapi, apa boleh buat? Abang ini badannya kurus. Sudah kurus, orangnya kecil lagi. Karena istri abang baru saja meninggal. Kau dosa. Aku sumpah kau. Nenek, kakak. Ah, 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 ah
lalak mahin ay batuan matlak nila mahanadang ay batuan Baiklah, sekarang aku ampunikan kau. Dan lain kali jangan berdosa lagi. Baiklah. Aku tidak menikah kau. Baiklah. Terima kasih. Aku minta ampun, terima kasih. Tuanku, dia sudah ampunkan Patih, Tuanku. Sekarang Patih boleh cakap semula. Tuanku tahu tak, dia itu manusia luar biasa kebolehannya. Ampun, Tuanku. Izin Patih pula pergi. Patih tengah berperang dengan Tekri. Patih tanya dengan hormat. Baiklah, pergilah kamu jumpa dia. Mohon Patih pun. Jadi, saya ini lapuk teman raja. Raja saya ingin tahu dari mana jadi datang. Kenapa jadi datang sendiri? Saya datang sendiri. Tempat ini adalah kepunyaan saya. Saya datang kemari sebulan sekali di waktu bulan mengambang. Apa kedatangan saya ini meruncing ke raja kamu? Jika sungguh, saya akan tinggalkan tempat ini. Raja saya tidak runcing. Jadi sampai mana-mana ya. Cincin siapa yang tidak dipakai itu? Siapa yang pakai, dia lain punya. Ingat, kalau suka dengan burung, ambillah sekali dengan sangkarnya. Tunggu sebentar ya. Saya bilang raja saya. Jadi sampai mana-mana tuh. Ampun tuanku. Pasti tidak jumpa cincin tuanku yang hilang itu. Cincin tuh. Cincin tuanku, mana dia? Perempuan itu yang pakai. Pasti dah bilang kepada dia. Cincin itu punya tuanku. Tapi tuanku tahu apa yang dia jawab. Apa dia? Dia kata, kalau tuanku tidak burung itu, ambil dengan tangkanya. Nanti tuanku dapat cincin kembali. Dan tuanku dapat perempuan cantik. Nasib baik betul tuanku. Baiklah. Dan dekat pergi minta cincin itu. Tunggu. Apa benar segala kata-kata Tuan Putri kepada hamba beta tadi? Iya, benar. Sungguh berbuah nasib beta dapat melihat wajah Tuan Putri. Beta tertarik dengan kecantikan Tuan Putri. Dan sungguh merdu suara Tuan Putri tadi. Beta akan jadikan Tuan Putri sebagai permaisuri dalam negeri ini. Sebelum tuanku menjadikan beta permaisuri tuanku, beta minta 3 syarat. Apakah syarat-syarat itu? Yang pertama, janganlah tuanku tanya, dari manakah beta datang? Kedua, janganlah tuanku tanya, siapakah orang tua beta? Ketiga, janganlah tuanku tanya, siapakah nama beta? Kalau tuanku setuju dengan syarat-syarat ini, beta rela serahkan cincin ini kepada tuanku. Dan beta akan menjadi permaisuri tuanku. Tetapi, selepas 3 tahun nanti, beta mesti kembali kepada orang tua beta. Beta berjanji, dan beta menurut segala syarat-syarat itu. Tetapi, sesudah Tuan Putri menemui ayah anda kelak, apa Tuan Putri tidak kembali lagi kepada beta? Jangan khawatir, beta akan kembali lagi. Bolehkah Tuan Putri terangkan kepada beta bagaimanakah Tuan Putri dapat cincin ini? Burung Raja Udang punya beta memberikan cincin ini kepada beta. Syukurlah, kalau tidak beta telah kehilangan cincin ini selama-lamanya. Marilah kita berangkat ke istana. Izin kalau beta pulang dulu. Nanti sekali lagi di waktu bulan mengambang kita akan bertemu lagi di sini. Dan beta akan bersiap untuk menjadi pemancuri tuanku. Baiklah, beta izinkan. Tetapi betul-betul Tuan Putri akan datang lagi kemari.
Beta sentiasa menunggu kedatangan Tuan Putri. Kalau Tuan Putri mungkir janji, sia-sialah hidup Beta. Beta berjanji, Beta akan datang lagi. Baiklah, Adinda. Selamat tinggal, Kanda. Selamat jalan. Bermain-main saja. Hendaklah cucu berjaga-jaga. Nanti kelak datang seorang asing meminang. Tujuannya sangat jahat. Dia nak mencanamkan kerjaan cucu. Dan dia menggunakan tipu muslihat supaya mendapatkan cincin cucuku yang berharga ini. Jagalah diri baik-baik. Dan tolaklah pinangan itu. Sebab pinangan itu nak merusakkan cucu. Ampun tuanku, Patih bersembunyi bukanlah kerana Patih pengecut tuanku. Ya, pahlawan karang, sekarang bertanggalah kamu. Beta hendak beradu. Luar di sini. Tuanku. Tuanku Tita, aku menghadap. Ya, Datuk. Kenapa? Tuanku murka kepada Datuk. Tuanku murka kepada aku? Ya, Datuk. Tuanku bukan murka lagi. Baiklah, mari kita lekas menghadap. Perkara yang telah berlaku pada malam tadi, tuanku. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pati harap dia ampun. Silakan. Apakah yang telah Patik lakukan maka tuanku murka kepada Patik? Beta tidak sekali-kali murka. Datuk tidak bersalah apa-apa. Pasal Lapuk menghabarkan tuanku murka. Hah? Lapuk, serapa kali beta beri amaran? Supaya kamu jangan berkata bohong. Ampun tuanku, Patik tidak berkata bohong. Sudah, beta tahu hal kamu. Jangan berdolak dalih. Datuk Menteri, malam tadi beta bermimpi kononnya. Seorang tua datang kepada beta dan memberi nasihat supaya beta menjaga cincin beta ini berhati-hati. Juga katanya kelak akan datang seorang asing untuk meminang beta, yang mana beta harus tolak pinangan itu. Tuanku, mimpi tuanku itu serupa betul dengan mimpi peduka almarhum ayahanda tuanku di masa baginda menjadi raja dahulu. Tentu ada satu-satu muslihat dari mimpi beta itu. Haruslah kita beritakan jaga. Benar, tuanku. Pati akan mengawasi segala malapetaka yang akan datang. Datuk Menteri, beta beri datuk kuasa penuh mengenai perkara ini. Dan datuklah kelak akan menjalankan dengan bijaksana bagi menghadapi orang yang hendak meminang beta itu. Ampun, tuanku. Pati percaya perkara ini tidak akan terjadi. Meskipun begitu, Pati sedia berkorban untuk keselamatan diri tuanku serta kedaulatan negara. Terima kasih, Datuk Menteri. Beta yakin kepada Datuk. Permohon Pati, tuanku. Oh,
Ada orang datang, Bu. Mana? Baik. Baik, baik. Apa aja kamu datang kemari? Kami datang dari Bangsa. Kami berhajat nak berjumpa dengan Menteri Besar kamu. Bagaimana, Bu? Pergi katakan kepada Datuk, ada orang datang lagi, okay? Apa kamu ini penjaga istana? Ya, kamu pikir saya ini Menteri Besar? Kami hanya bertanya. Kamu ini jangan terlalu dekat. Lama-lama tanah pada saya, tahu tak? Kami tidak pikir, Datuk kami tidak dikait. Sekarang kamu semua boleh pergi. Kami bukan penjaga kait. Kami Menteri Besar Bangsa. Kami membawa utusan untuk diserahkan kepada Menteri Besar kamu. Maafkan kami, Datuk. Kering, kau bilang langsung Menteri. Ini bukan wajah kain, ini Menteri Bangsa. Datuk ini ketika kami penat saja. Kenapa tak bilang Datuk tadi? Kami tak sangka yang kamu penjaga istana yang paling mahal. Apa? Silakan Datuk masuk ke istana. Waalaikumsalam. Sila duduk. Hamba perkenalkan Tengku Sulung, Tengku Bungsu, putra daripada Sultan Basra. Dato, hamba sebagai utusan daripada Kerajaan Basra untuk menyerahkan surat ini kepada Datuk. Baiklah, Datuk. Hamba akan jawab surat ini dengan seberapa segera. Mulai kiranya Datuk mengambil rehat dahulu. Baik. Kamu bawa Datuk ke istana Inggal. Baik, Datuk. Ampun, Tuanku. Segala impian Tuanku telah benar belaka. Tetapi, Tuanku, mengikut adat istiadat raja-raja yang memerintah di dalam zamin Tauran, kira dibenarkan perempuan meminang lelaki. Kiranya, izin Tuanku, Pati akan menyatakan kepada mereka bahwasanya sebelum genap 4 tahun kemangkatan peduka ayahanda Tuanku, maka selama itulah tidak dibenarkan Tuanku akan kawin dengan sesiapa pun. Ya, Datuk. Ini jawaban yang baik. Datuk maklumkan kepada mereka supaya mereka segera pergi dari negeri ini. Sebab kedatangan mereka itu seperti ada udang di sebalik batu. Titah perintah Tuanku terjunjung di atas batu Jemala Patik, dan Patik akan beritahu kepada mereka sekalian. Permohon, Tuan. Silakan. Datuk, surat itu hamba telah sembahkan kepada Raja Darsyah Alam Shah. Dan hamba minta kepada Datuk, berilah tempoh kepada hamba untuk menghalusi surat itu. Karena Datuk sendiri barangkali maklum bahwasanya peduka ayahanda Raja Darsyah Alam Shah baru saja mangkat. Sebaliknya, mengikut adat istiadat raja-raja di dalam negeri Zamin Tauran, tidak mengizinkan perempuan meminang lelaki. Walaupun begitu, Datuk, jangan berputus asa. Dan Baginda sangat suka cita di atas kedatangan Datuk kemari. Dan medah Baginda, Baginda sangat suka kalau boleh Datuk tinggal di sini terlebih lama lagi. Hamba junjung tinggi budi baik Sultan itu. Tetapi apa boleh buat? Masa tidak mengizinkan. Terpaksa hamba mesti berangkat, Datuk. Hamba berdoa, moga-moga selamat dalam perjalanan. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat berbin. Sidak, Tuan. Tuan Putri sudah melupakan janji agaknya. Boleh jadi, Tuanku. Tapi, belum tahu juga. Sebab, dia itu bukan dari dunia kita ini, Tuanku. Tuanku? Itu mana datang?
Pati Tuanku. Silakan. Adinda, inilah tempat peraduan Kanda dan akan menjadi tempat peraduan kita juga. Silakan duduk. Ampun Tuanku, Kanda yang ada. Dia akan menjadi raja rumah suri kamu. Dan kirimlah dia ke tempat berehat. Tuan. Adinda, besok kita berjumpa lagi ya. Baik, Kanda. Macam perbuatan Datuk harus Tuanku bunuh. Mari sekarang juga mengarang. Nanti apa yang lagi? Cepat ambil baju. Sekarang juga kita mengarang. Sekarang juga. Ya. Yes. Mari. Ampun Tuanku. Datuk Perdana Menteri. Mengapa Datuk termengah-mengah? Patik gelarnya ya Tuanku. Karena kata Silapu ada suatu perkara yang hebat sudah berlaku. Patik tak sempat hendak bersalin. Patik terus menghadap. Ampun Tuanku. Lapu. Sudah berapa kali beta katakan supaya kamu jangan memperolok-olokkan Datuk Perdana Menteri? Ampun Tuanku, Patih tidak memperolok-olokkan. Betul Tuanku. Bodoh. Tuanku, pergi panggil bakal permaisuri beta. Mohon Patih Tuanku. Datuk Perdana Menteri, beta ingin Datuk menemui Tuan Putri. Tuan Putri? Ya, Tuan Putri. Tuan Putri yang mana Tuanku? Yang bakal menjadi permaisuri beta. Adinda, Kanda kenalkan, inilah Datuk Perdana Menteri. Datuk, inilah Tuan Putri yang mendapatkan cincin beta yang hilang di tasik ini. Ampun Tuanku, sudah semestinya Tuanku berutang budi kepada Tuan Putri yang rupawan ini. Ampun Tuanku, memang layak Tuan Putri ini kalau menjadi permaisuri Tuanku. Apalah kalau Pati katakan Tuanku berdua seperti tanduk tersendikan gading. Dan Pati percaya hamba rakyat akan mengasih dirinya kelak. Pati gembira. Terima kasih Datuk Menteri. Thank you.
Adakah bahagia hingga rasa sangat mulia? Wahai kekanda, junjungan bintang, hidup kita berdua sungguh berbahagia. Hingga rasa sangat mulia. Bintangku selama-lamanya, bintang hatiku, cahaya kamu, jiwaku, bintangku selama-lamanya. Adinda terhibur dengan dayang-dayang di sini, tapi hati Adinda masih tak senang juga. Adinda, katakanlah. Bukankah Kekanda suami Adinda? Sepatutnya seorang suami itu mesti mengetahui hal istrinya. Kanda pikir, Kanda telah berikan segala kesenangan yang terdampar dalam negeri Kanda ini, dan tidak ada satu pun yang boleh menghalangi Kanda. Adinda tahu bahwa Kanda telah memberikan segala kesenangan kepada Adinda, tetapi Adinda merasa seorang yang karena suami Adinda jarang-jarang bersama Adinda. Oh, karena itu maafkan Kanda, karena Kanda banyak kerja dengan Datuk Perdana Menteri. Adinda tahu, jangan berduka cita Kekanda. Adinda hanya bersendar saja. Lihat Kanda, sungguh indahnya cahaya matahari itu nak beradu ya Kanda. Iya Adinda. Dua bintang itu ya Kanda. Iya Dinda. Kanda tahu mengapa kedua-dua bintang itu begitu cantik? Mengapa Dinda? Karena kedua-dua bintang itu jauh dari kita. Biarkan kedua-dua bintang itu jauh dari kita. Asalkan bintang kesayangan Kanda ada di samping Kanda. Kanda tak lama lagi akan menjadi ayah. Benar, Kanda. Janganlah Kanda bersendar-sendar dengan Kanda. Benar, Kanda. Masakan Kanda tak bersendar-sendar lagi kepada Kanda. Apa Kanda suka dengan perkabaran ini, Kanda? Sudah tentu Kanda suka, karena Kanda mendengar perkabaran yang baik. Marilah kita berangkat ke istana Dinda. Sebab Kanda hendak beritahu kepada Datuk Perdana Menteri. Hamba rakyatku sekalian, Raja Zamin Toran sudah mencemarkan nama baik Beda. Dia enggan menikah dengan Putri Beda. Beda mesti membalas perbuatannya itu. Dan Beda mengantar kedua-dua putera Beda ke negeri Zamin Tawar. Harap diampun Ayanda. Kebesaran Ayanda Aram lebih utama daripada nyawa Ananda kedua. Dan Ananda kedua berjanji, yaitu lebih baik Ananda mati daripada kejiwa menjalankan titah perintah Ayanda. Syabas Ananda.
inilah ketikanya Ananda hendak menunjukkan kebaktian kepada Ayanda. Berapa orangkah pengikut-pengikut Ananda hendak ini? Harap diampun Ayanda. Seorang pun tidak dikehendaki Ayanda. Jika sekiranya Ananda membawa pengikut-pengikut itu, sudah tentu orang-orang akan menaruh syak kepada Ananda berdua. Dan maksud kita juga akan kecewa Ayanda. Benar Ananda. Pergilah berangkat ke negeri Zamintauran. Mudah-mudahan Tuhan berserta dengan Ananda. Ampun Tuhan, janganlah Tuhanku menaruh bimbang. Patih dan sekalian hamba rakyat sedia berdoa. Semoga Tuhanku mendapat seorang putra dan dapat memerintah di atas tahta dan singgasana kerajaan kelak. Ampun Tuhan. Mudah-mudahan Datuk Perdana Menteri. Ampun Tuanku, Tengku Permaisuri sudah selamat melahirkan seorang putra. Putra? Syukurlah. Apa kabar Permaisuri? Sudah selamat Tuanku. Katakan kepadanya, Beta akan datang sebentar lagi. Mohon Patik Tuanku. Sungguh cantik dan indahnya. Tuan, kita berakhir. Matahari turun bagai terbenam. Matahari turun bagai terbenam. Bulan yang terang akhirnya terang. Bulan yang terang akhirnya terang. Rusak binasa bunga di taman. Kering tak datang. Ini lagi satu amaran kepada dia. Ampun Tuan, itu hanya satu lagu. Janganlah Tuanku mengambil berat. Tidak. Segala apa yang dikata-katakannya semua mengenai diri Beta. Mustikan apa daripada tangan. Mustikan apa daripada tangan. Susah senang takdirnya Tuhan. Susah senang takdirnya Tuhan. Apa kabar Dinda? Baik Anna. Khawatir apa-apa. Karena pergilah lihat putra kita. Baiklah Dinda. Anak Ayanda cantik betul. Wah, rambutnya wah, cantik betul Ayanda. Dia serupa dengan Dinda ya, Kanda? Kalau dengan Dinda, jauh bedanya. Tetapi kalau dengan Kanda, betul-betul dia serupa. Kanda sedang memikirkan, apakah nama yang baik kita namakan dia? Kanda, pergilah berunding dengan Datuk Perdana Menteri. Ya, bagus cadangan Dinda itu. Kanda percaya. Datuk Tanah Menteri tentu tahu memberikan kepada putra kita nama yang baik. Berikanlah dia. Nah.
Kan beta seorang putra. Eloklah kita memberi dia nama yang terbaik, sebab dialah yang akan menggantikan beta di atas tahta kerajaan ini setelah beta meninggal dunia kelak. Mudah-mudahan Tuhan lanjutkan usia. Datuk Perdana Menteri, apakah cadangan datuk berkenaan nama putra beta itu? Ampun tuanku, almarhum berduka ayahanda tuanku bergelar Bakhtar Alamsyah. Tuanku bergelar Darsha Alamsyah. Pada bicara patih, mulai kiranya diberi gelaran dan nama putra tuanku Bakhtar Alamsyah. Ampun tuanku. Terima kasih. Sekarang beta pergi beritahu permaisuri mengenai nama itu. Hey, 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 hey
Mengapa engkau berdua gaduh di sini? Pergaduhan ini adalah pergaduhan antara kami berdua. Aku tidak mau terangkan kepada kau sebab-musababnya. Hanya aku dapat terangkan kepada tuanku. Cakaplah kepada aku. Aku boleh sembahkan kepada tuanku. Tidak, aku tidak mau cakap kali ini. Sebab kali ini mengenai tubuh baginda. Dan hanya baginda yang harus tahu. Kalau begitu, mari ikut aku. Jalan! Ini apa ni? Anjing. Yang ini apaan anda yang ini? Itik. Yang ini apaan anda yang ini? Rumah. Rumah pandi anak anda. Yang ini apa? Yang ini. Ini apaan anda? Beruang ni. Beruang. Pandi. Ada dua orang bergaduh di luar istana. Pacar-pacar itu memohon supaya tuanku selesaikan. Dan menurut kata pacar-pacar itu, pergaduhannya mengenai tubuh baginda. Mengenai tubuh Beta. Baiklah, Beta akan berjumpa dengan mereka. Mohon pati, Tuan. Aginda, main-mainlah dengan anak anda ini. Kanda tak berjumpa dengan mereka. Baiklah, Kanda. Anda-anda, mana ini ya? Sini. Apakah kemuskilan kamu berdua? Ampun, tuanku. Waktu Patih berada di pasar pagi ini, seorang muda menggang kuda datang kepada Patih. Dia seolah-olah seorang pahlawan. Dia bertanya kepada Patih, sama ada Patih kaya negeri ini? Patih jawab, iya. Sudah itu dia bertanya, siapa yang mampu maisuri? Patih jawab, tak tahu. Dan dia terus ketawa berdekat-dekat seperti orang gila. Sesudah itu, apa katanya lagi? Harap diampun, tuanku. Katanya lagi, tiap-tiap pohon, haiwan dan manusia, kesemuanya ada nama. Tetapi permaisuri tak ada nama. Ampun, tuanku. Katanya permaisuri itu boleh jadi hantu ataupun pokatasi. Bodoh betul, raja kamu. Mengambil orang yang tak tentu arah dijadikan permaisuri. Sudah! Kita tak mau dengar lagi perkara ini. Itu. Ampun, tuanku. Pati tak kenal orangnya. Baik, Beta akan siasat perkara ini. Kamu berdua boleh pergi sekarang. Tayang, kenapa kau datang ke dayang? Dia dayang bawa anak dan tua sebentar. Kenapa kau datang? Karena kanda ada perkara mustahak dengan dia. Ampun, tuanku. Dayang, bawa anak nanti keluar. Tuanku. Ingat, tuanku. Kanda tak bertanya dengan Dinda. Katakan dengan benar. Iya, kanda. Teruskanlah pertanyaan kanda itu. Malam ini, genap 3 tahun perkawinan kita. Dan sampailah masanya kanda harus melanggar perjanjian kita itu. Terangkanlah sekarang, siapa nama Dinda? Nama ayahnya, bunda, dan dari mana Dinda datang? Tidak ada gunanya Dinda mengeluarkan air mata. Terangkan sekarang, apa yang kanda akan datang itu? Tolonglah kanda, janganlah tanya perkara itu. Kanda bersumpah, kanda tidak akan tanya perkara itu. Sekarang, mengapakah kanda paksa Dinda? Ingatlah kanda. Ya, kanda ingat. Tetapi kanda harus tahu nama Dinda. Tuhan telah gunakan kanda seorang putra yang akan menduduk di tempat kanda. Sekiranya kanda meninggal dunia kelak, apakah jawabannya nanti kalau orang bertanya nama bondanya? Tolong kanda, janganlah paksa Dinda untuk menerangkan nama Dinda. Tolonglah kanda. Adinda coba lagi menyembunyikan nama Adinda. Tidakkah kanda berhak mengetahui nama istri kanda? Nama baik kanda telah dipermain-mainkan orang di pasar. Orang mengatakan kanda sebagai kayu berkawin dengan hantu puaka. Tiap-tiap benda di dunia ini semua ada nama, tetapi Dinda istri kanda tidak ada nama. Terangkan sekarang, Dinda ini manusia.
apa dengan tak semena-mena Kanda berubah pikiran? Belum Kanda tak begini. Kalau Kanda paksa juga, Kanda jangan menyesal nanti. Tidak ada satu apa sebab punya mengatakan Kanda dengan mengetahui nama istri Kanda. Baiklah, tidak akan terangkan. Tetapi bukalah di sini. Bawalah Dinda ke Tasik, tempat kita bertemu dulu. Di sana Dinda akan terangkan. Baiklah, Kanda akan bawa Dinda ke Tasik. Beta, mau panggil kendaraan Beta dulu. Silakan. Kanda tunggu di sini. Biar Beta menaik kendaraan Beta dulu. Kemudian Beta akan katakan segala-galanya. Sekarang dengarlah baik-baik ke Kanda. Nama ayanda Beta Bardosya. Negeri Beta ialah kayangan, dan Beta bernama Jula Juli Bintang Tiga. Sudahlah Dinda, turunlah dari kendaraan itu. Mari kita pulang ke istana. Tidak Kanda, Beta tak dapat kembali lagi di istana. Jagalah putra kita baik-baik. Kita akan bertemu lagi selepas 15 tahun nanti. Selamatlah Kanda. Tidak Dinda, tidak. Kanda tidak reda Dinda pergi. Turunlah. Jura Juli! Jura Juli! Marilah kita pulang! Jura Juli! Marilah kita pulang! Oh Dinda yang dikasih, Dinda telah pergi meninggalkan Kanda di dunia ini. Kanda tidak akan pulang ke istana kalau tidak bersama-sama Dinda. Ampun tuanku. Bawa pulang cincin ini. Serahkan kepada Datuk Tanah Menteri. Tuanku, marilah kita pulang tuanku. Pergilah kamu pulang. Tuanku, pulanglah. Bagaimana? Apa tidak ada salah satu dari kamu boleh mencari di mana adanya tuanku? Tidak, Datuk. Barangkali permaisuri itu bawa ke Tasik. Dia yang bawa lari Raja Ginda. Mustahil perkara itu berlaku. Syukurlah Baginda telah tinggalkan cincin kerajaan ini kepadaku. Aku tidak putus harap. Perintahkan orang-orang terus keluar mencari Baginda. Baik, baik, Datuk. Thank you.
hari aku punya permakanan. Berjumpa kau sama aku. Gertihani, Beta. Beta tidak menyakitkan kamu. Tidak ada orang di dunia ini. Beta mencari istri Beta yang hilang. Gertihani, Beta. Aku makan daging kau pun tidak cukup. Aku lepaskan kau. Kau menjadi aku punya kawan. Aku sumpah kau menjadi gerkan. Tolonglah, lepaskan Beta. Tidak, tolong, tidak. Bonda Tengku berjumpa buat kali yang pertama. Dan Bonda Tengku keluar dari tasik itu. Beta percaya kau Bonda Beta itu bukannya dari dunia ini. Dan dia juga telah membawa Enda Beta bersama-sama dengannya. Patik percaya perkataan Tengku. Patik telah cukup berikhtiar mengerahkan sekalian hamba rakyat untuk keluar mencari berduka Enda Tengku. Tetapi hampa belaka, sampai sekarang tiada ada kabar berita.
Tundukkan kepala, rasa nak terbang ke dunia. Ke hutan mencari ayandanya. Baiklah Dinda, kami turut kemauan Dinda. Kami berangkat sekarang. Labu, kau dengar tu? Perempuan apa ganja Labu? Ya, luar biasa. Jangan dengar hantu. Jangan takutkan kami. Kami bukan hantu. Ya, kami tidak memperdayakan kamu. Kami kenal kamu berdua. Kau si Kering dan kau Dapuk, bukan? Kami bukan hantu. Dan kami datang untuk berjumpa dengan anak saudara kami, Raja Muda Bahrum Alam. Raja Muda? Mm-hmm. Apa dia itu anak dan saudara kamu? Ya, ada dia di sini. Ada di sana. Tolonglah catat kepadanya. Bunda saudaranya datang, nak berjumpa. Baiklah, tunggu di sini. Ampun, Tengku. Ada apa, Pak Lapo? Ada dua perempuan bersayap di luar. Perempuan? Mereka kata bondar saudara Tengku. Bondar saudara Beta? Mereka nak menghadap Tengku. Bawa mereka menghadap. Mumpatil. Adakah Bunda Bintang juruh mereka datang kemari? Ya, boleh jadi. Orang tua itu juga telah mengatakan pada kita yang kita akan bertemu kepada Ayahanda dan Bunda Bintang. Betul, tentu. Ananda, kita kenalkan kita ialah Bunda Saudara Sulung dan ini Bunda Saudara Tengah. Silakan duduk, Bunda. Terima kasih, Ananda, kerana Bunda tidak ada masa. Bunda, di manakah Bunda Ananda yang sebenarnya? Oh, dia akan datang kemudian, Ananda. Bunda Ananda, perintahkan Bunda kedua supaya menyerahkan panah ini. Dia minta supaya Ananda pergi mencari ayah Ananda yang sedang berjalan dengan tidak tentu arah di dalam hutan. Apa? Ayahanda kita berjalan tidak tentu arah dalam hutan. Benar, Ananda. Kalau Ananda tidak mencarinya, dia tidak pulang ke istana. Kita akan pergi ke hutan dan membawa Ananda pulang. Baik, Bunda akan nyatakan hari ini kepada Bunda Ananda sendiri. Bunda harus berangkat sekarang. Mengapa tidak Bunda berdua tinggal di sini? Tidak, Ananda. Bunda akan kembali lagi bersama-sama Bunda Ananda.
mari kita pergi tengok. Mari tengok. Tuanku. Ini pengganti. Tentu. Ini bukan pengganti. Ini raja sekarang. Silakan tentu. Tengku, inilah ayahanda Tengku, raja yang dikasihi oleh segala hamba rakyat. Ayahanda, ayahanda mangkat di sini, berdosalah anak-anda. Kedatangan anak-anda kemari, karena hendak membawa ayahanda pulang ke istana. Dan malangnya, ayahanda telah terbunuh oleh tangan anak-anda sendiri. Anda tak akan hidup lagi ke dunia ini kalau kehilangan ayahanda. Anda akan pergi bersama-sama dengan ayahanda. Yang mengikuti diri anak-anda Beta, ialah bonda anak-anda. Bonda, anak-anda baru saja membunuh ayahanda. Jangan susah anak-anda, ayahanda tidak mangkat. Ampunilah segala kezaliman Kanda. Kanda, Kanda tak bersalah apa-apa juga pun. Itu semua takdir Tuhan. Dan ini ialah putra kita, Kanda. Ananda. Ayahanda. Ananda. Ayahanda telah tinggalkan Ananda ketika Ananda berusia 3 tahun. Ampun Tuanku. Dengan izin Tuhan, semuanya sudah selamat. Ampun Tuanku. Marilah kita berangkat pulang ke istana. Kerana datuk dan rakyat-rakyat semua telah menunggu kedatangan tuanku. Silakan, semuanya. Beta kedua tidak dapat ikut bersama kerana beta akan kembali ke kayangan. Baiklah, selamat tinggal Kanda berdua. Selamat jalan. Silakan Dinda. Silakan Ananda.